Briefing proyek bersama tenderindonesia.com. Ada tiga info proyek yang akan datang, yaitu yang pertama dari sektor manufaktur, ada pembangunan pabrik jarum suntik yang berlokasi di kawasan industri terpadu Indonesia-Cina Cikarang. Pemilik proyeknya yaitu PT Onerjek Indonesia dan nilai proyeknya sebesar 350 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada dari sektor komputer, IT, dan telekomunikasi, yaitu pembangunan data center Telkom dengan pemilik proyeknya PT Telekomunikasi Indonesia TBK dan nilai proyeknya sebesar 1 triliun rupiah. Lalu yang ketiga dari sektor infrastruktur yaitu preservasi jalan nasional di Sumatera Selatan dengan pemilik proyeknya dari Kementerian PUPR dan nilai proyeknya sebesar 2,3 triliun rupiah. Lalu, ada satu tender menarik lainnya, yaitu konstruksi gedung pembangunan sarana dan prasarana UIN Sultan Toha Syaifuddin Jambi dengan pemilik proyeknya Kementerian Agama dan nilai proyeknya sebesar 476 miliar rupiah. Demikianlah untuk informasi proyek pada hari ini, dan untuk ribuan informasi proyek lainnya, silakan akses di website tenderindonesia.com dan juga konsultasikan izin usaha Anda agar layak ikut tender di izintender.co.id.